Third knockdown of the fight for Anthony Joshua. Right hand! Oh, he's done. My. That's it. Oh, he's struggling. He's in trouble. Mantan juara UFC kelas berat, Francis Ngannou, baru-baru ini berjanji akan mengejutkan jagat tinju dunia saat ia menghadapi mantan juara dunia dua kali, Anthony Joshua. Nama Francis Ngannou memang telah melambung tinggi dalam kancah duel tinju dunia profesional akhir-akhir ini. Datang sebagai veteran MMA, Francis Ngannou hampir saja membuat kejutan besar pada bulan Oktober lalu, ketika ia melakukan debut tinju profesionalnya dalam pertarungan crossover dengan juara dunia WBC saat ini Tyson Fury. Bukan main-main, pukulan berbahaya yang dilancarkan Francis Ngannou mampu menjatuhkan Tyson Fury di ronde ketiga, walaupun pada akhirnya para juri menyatakan Francis Ngannou kalah lewat angka tipis setelah berduel 10 ronde penuh. Dengan hasil yang cukup mengecewakan tersebut, kini Francis Ngannou pun berencana untuk tampil lebih ganas lagi dalam duelnya nanti melawan Anthony Joshua. Bukan main-main, Francis Ngannou berniat akan menghabisi bintang tinju asal Inggris tersebut dalam waktu cepat. Tidak ada yang mustahil bukan, kami tidak tahu kekuatan Anthony Joshua, tetapi meskipun saya tidak percaya dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan saya, tapi kami akan mencari tahu semua itu. Kami akan mencari tahu, dan saya pikir hal sebaliknya akan terjadi, di mana akulah yang akan mengambil jiwanya, lewat pukulan KO. Lebih lanjut, Francis Ngannou merasa yakin kemenangannya dirampok dalam pertarungan melawan Fury, sehingga itulah sebabnya dia ingin melakukan segala kemungkinan untuk menghindari skenario di mana juri resmi akan memutuskan pertarungan tersebut. Saya memenangkan pertarungan dengan Fury, dan lihat aku sekarang, lihat hidupku, lihat di mana aku berada saat kamu mengira aku tersesat. Anda pikir karena beberapa hakim yang bodoh mengambil keputusan, hal itu mengubah segalanya dalam hidup saya. Keluarga saya yang saya ceritakan kepada Anda, mereka duduk di baris pertama menyaksikan pertarungan itu. Mimpi yang saya alami sejak saya masih kecil, malam itu saya mewujudkan mimpi itu di puncak dunia, saya ada di sana dan untuk semua orang yang meragukan saya hadir untuk membuktikan bahwa mereka salah, kata Francis Ngannou dikutip dari Boxing Daily. Di lain sisi, Anthony Joshua juga tak mau kalah dalam hal prediksi pertarungan mereka berdua. Petinju berusia 32 tahun tersebut juga sangat yakin bahwa ia bakal menghabisi Francis Ngannou lewat KO, dan membuktikan diri bahwa Francis Ngannou salah besar memasuki dunia tinju. Sementara itu, pertarungan Francis Ngannou versus Anthony Joshua sendiri bakal berlangsung pada tanggal 8 Maret nanti di Riyadh, Arab Saudi.